Pada video kali ini, saya akan memasang crankcase Suzuki RGX120 yang mana sama crankcase-nya dengan Suzuki RGV120. Teruskan menonton. Assalamualaikum. Sekarang saya nak pasang. Sebelum ni saya gunakan gasket grey ni, tapi disebabkan pressure bila pikat skru tu meleleh dan dia jadi nipis sangat, menyebabkan crankcase ni ketat, gear dan juga crankshaft dia macam jam. Jadi untuk itu saya tukar pada pembikinan gasket paper tadi ha. Punca dia sebab bila kita dah besarkan crankcase tu ni untuk masukkan jet 2mm ruangan, crankshaft ni jadi besar. So kita kena pastikan dia tak kena lah. Untuk safety kita kena besar lagi lah. Itu je buatnya. Ada setengah orang dia tak buat disebabkan pakai self-aligned bearing ni, ataupun bahasa kampungnya double row kan. Double row ni mula-mula kita pakai, sifat dia tak macam single row. Single row bearing dia kurang lah, tapi besar groove dia. Pada yang tak setuju cara ni, kadar baru, tak apa. Dah banyak dah pakai, tak ada pun masalah. Cuma the moment you pakai, benda ni akan rasa gegar lah. Sebabnya dia belum align di antara crankshaft dengan crankcase. Sedikit gegaran tu normal lah untuk setting. Lepas 100km, bila dia dah align betul, lama-lama dia macam jadi tak ada apa gegaran lah. Yang ini dia TVH ya. Saya tulis itu FAG X-Lite 1205 C3 TVH. Okay, apa beza TVH dengan single row? TVH ni tahap maksimum RPM kita boleh pergi 20,000, and then TVH X-Lite ni ada dua jenis, 1205 double row, dan ini banyak, dan juga single row 6205 TVH. Payah nak dapat lah, limited. Tapi pastikan dia adalah Germany, kata orang kampung saya lah Germany, sebutannya Germany lah. Ini VB juga, tapi VB TVH. Nak cari FAG X-Lite TVH single row, ada jual, pandai lah. Selain daripada ini, boleh juga pakai bearing yang popular seperti SKF Enduro, memang laku keras lah. Tapi SKF ni pastikan dia made in Italy, itu yang the best. Dia lembut sangat. Masa ni lah nak bunyi kucing. Brand-brand lain seperti Koyo ataupun NTN ataupun Nachi pun boleh, pastikan yang original C3. Dan yang kurang popular iaitu brand Timken C3, itu murah. Timken cari yang betul-betul genuine, pastikan dia C3. Kenapa saya tak recommend C4? Kalau you main track, habis pusingan track, lepas tu kau simpan dalam rumah, dalam garage, tak apa pakai C4. Tapi kalau hari-hari, tiap-tiap minggu nak ride long distance, better pakai C3 je, dia lasak. Okay, kita pasang bearing. Saya lebih suka guna teknik sejuk, tak ada panas-panas. Kalau orang lain yang nak pakai panas-panas tu, kata korang lah. Macam saya tak ada. Saya suka cara tradisional, cara ketuk-ngetuk. Sebelum kita ketuk, kita masuklahkan sikit minyak. Minyak ni saya ada dua. Satu minyak 40, satu lagi minyak caster lah. AA747. Ni untuk penggunaan pada bahagian crankshaft lah. Untuk yang minyak gearbox, saya pakai 40 lah. Yang ini bearing untuk crankshaft ni, saya pakai 40 sebab untuk bagi dia masuk je. Lepas ni saya akan gunakan A747 ataupun Maxima Caster 927 untuk kegunaan crankshaft lah. Okay, saya gunakan besi pemberat ni supaya dia sama. Masalah sikit kalau menggunakan double row ni, dia tak balance. Pelan-pelan, macam ni lah. Masuk sikit eh. Okay. Sing eh. Cara yang terbaik ialah menggunakan mesin hydraulic press tu lah. Yang ni saya tak ada, jadi kena guna brute force cara paksaan. Tapi tak boleh, kuat-kuat lah, pelan-pelan je. Balance kan 4 penjuru ni. 1, 2, 3, 4. Saya ganas sikit lah. Comply yang terbuat. Haa, tu banyak salah ni. Dah baru ni. Dah pakai benda ni.
Okey, ini sebelah kiri. Kita buat sebelah kanan pula. Bearing kiri kanan sama. Ini cara full press. Dia tak ada mengubah ketempatan struktur besi tu lah. Taruh minyak, bagi dia smooth dia. Macam tadi juga, tak benda ni sebab dia tak sama. Jangan bagi kuat bunyi, ha, buat macam ni. Sama je. Ha, okey, dah. Ha, bila guna minyak, dia laju je masuk. Dah settle sebelah kanan. So kita mula pasang crankshaft pula. Saya tak ada special kaki lah. Jadi saya pakai crank case lama. Ha, buat macam ni. Maafkanlah bunyi kucing tu. Ha, ini kalau nak pasang lah. Okay, kita pasang crankshaft. Pastikan dia ada shim washer sebelah balancer. Di sebelah magnet dia tak ada shim washer. Kalau ikutkan manual dia lah. Kita boleh cari manual. Cara penyusunannya dalam buku parts katalog. Kita masuk dahulu untuk stabilkan. Kita pakai getah lah yang bagi rapid masa kita pasang. Okay, untuk rubber row ni adalah disarankan kita guna crankshaft puller ni sebab bearing tu tak tegak. Kita tengok sekarang ni pun sengit-bengit kan. So bila kita ikat menggunakan ni, stabil sikit lah. Masukkan saiz yang sedia ada, then besi puller ni, pastikan dia masuk. Kemudian saya terbalikkan lah bangku ni. Dia tak ada kaki yang khas macam setengah-setengah order kan. Ni ya kaedah apa yang ada. Dan kita guna panah hidup, senang sikit. Then adjustable clamp, pegang di atas ni lah. Untuk pengetahuan, bearing self-align ni bukanlah pilihan kegemaran kebanyakan mekanik. Ia satu perkara yang amai mekanik tak suka lah. Dan saya berbearing tak kisah, kena sesuaikan dengan kegunaan lah. Okay, kita pasang, tightkan dulu dan kita boleh pasang, tarik je. Okay, sebelum tu, taruh minyak pada bearing ni. Dalam tu saya pakai ni lah, tester ni. Tester ni dia pekat sungguh. Okay, kita mula. Bukanlah sesuatu yang mudah menggunakan rubber ni, payah juga. Okay, saya siapkan dulu . Case ni saya pasang bahagian sebelah kiri menghadap ke atas lah. Saya pasangkan dulu secondary shaft transmission yang memegang sprocket. Kemudian saya pasangkan pula primary shaft transmission yang memegang clutch housing. Ini gear shifting fork nombor 2 di bahagian bawah. Ini gear shifting fork nombor 3 bahagian tengah. Gear shifting fork nombor 2 dan nombor 3 kita sambungkan kepada primary transmission shaft gear. Dan ini gear shifting fork nombor 1 bahagian atas sekali. Gear shifting fork nombor 1 yang atas tu kita sambungkan kepada secondary transmission shaft gear. Benda ni gear shifting cam. Untuk memasang, pastikan switch contact gear selection neutral switch berada di bahagian bawah ya, yang benda kecil tu. Pastikan gear shifting fork sejajar dengan gear shifting cam semasa memasukkan gear shifting shaft. Banyak sangat istilah gear shifting . Kita masukkan drive gear pula. Jangan lupa pasang first driven gear pada secondary transmission shaft. Masukkan kickstarter gear pada kickstarter shaft, mestilah sejajar pada marking di tempat masing-masing. Masukkan spring dan washer pada kickstarter shaft. Okey, jadi dah pasang dan kita buat gasket sebabkan dia dah dipotong di sini kan. Kita tengok, ini dah potong kan. So, saya buat double lah, lebih kuat. Biasa orang pakai satu kan. Saya dah cuba pakai benda ni, tapi tak berjaya. Dia macam tak lock lah. Okay, kita taruh jawel. Lagi satu jawel. Jawel ni kira kalau ada gasket, letak 6-6 lah. Pasang gasket lah. Macam ni lah rupanya kalau pakai gasket custom . Gasket di atas lah.
bahagian ni pun custom juga. Kita tahu double sided tip untuk memudahkan kepada lekat. Okey, seterusnya kita masuk pencis sebelah kanan. Yang ni sebelah kiri. Taruh minyak, pastikan minyak jangan kena gasket dan jangan lupa, jangan pula terlupa. Kalau terlupa naya dia punya ni. Washer ni bagian yang leper ni ada macam getah ni dalam. Supaya dia nanti kena kat bearing ni. So pastikan bagian ni tengok ni. Kalau kita letak ke bawah, dia akan kena, dia akan patah jadi macam ni. Nah, cepatnya pasal hancur. Ada juga yang kena. Dipastikan dia ke atas. Dan bila dah pasang, yang bulat ni, yang lubang ada ke atas lah. Baik, pastikan surface yang kita nak ketemukan dengan gasket ni tak ada minyak. Okey, kita masukkan. Pastikan tak ada kotoran . So bagian ni, bearing ni, dia tak tentu arah sikit lah. Kita kena ada support dan dia ada support lah. Kemudian kita masukkan macam bearing lah. Dia dah masuk, sangat mudah lepas tu. Kita just ketuk benda ni je. Mudah je. Contoh. Okay. Yang kita kena keluarkan balik. Tak ada melekat lah. Begitu juga washer. Washer ni perlulah. Cara nak keluarkan tu terpulang lah. Mana cara kalau dia melekat, dia ada gigi tu. Dah keluar. Sekarang kita just ketuk-ketuk bagi dia rapat. Tak rapat. Dia main-mainkan. Saya gunakan getah. Dia stabil. Dia tu pun dah ok. Ini normal. Marking berlekuk pada shaft starter ni perlu menghala ke atas . Saya menggunakan thread locker untuk mengikat semua skru pada crankcase. Tujuannya adalah untuk memastikan semua skru yang telah diketatkan itu tidak mudah longgar atau loose. Penggunaan thread locker ni banyak membantu untuk menentukan putaran crankshaft dan juga lain-lain seperti shaft gear tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Ini memudahkan kita untuk memastikan apabila kita ketat, kita tahu limit dia. Thread locker ni biarkan mengering dan dia akan lock pada kedudukannya. Setelah kita pastikan semua skru yang kita ketatkan sudah lock dengan kemas pada crankcase, kita mula pemasangan gear shift cam plate dan juga pin guide. Diikuti dengan memasukkan gear shifting shaft. Pasangkan gear shifting arm pada kick starter shaft. Seterusnya pasangkan washer, kick starter spring dan juga spring guide pada kick starter shaft. Glass plate baru perlulah dibasah dan direndam dalam minyak 4T atau minyak enjin selama sekurang-kurangnya 1 jam sebelum kita mula memasangnya pada glass housing.
sikit pasang, sikit-sikit pasang. Kita letak tengah. Dah pasang plate dah. Ha, kat situ dia punya sangkut tu. Buat tu. Ha, kat situ. Ha, yang ni dah cun. Yang ni sangkut. Ha, nak kerja plate tu pun torih. Sukat, torih sukat. Bukan boleh main torih saja kan. Okay. InsyaAllah, insyaAllah. Bearing pin kita pasang copper. Ini besi. Ini copper. Dalam dia lain kan. Material besi dengan copper ni ada beza lah. Copper ni dia buang haba. So bila haba tu dia transfer, dia buang kemari lah. Lepas tu dia pergi ke blok. Tugas blok ialah disipit haba. Yang ini kalau dia panas dia ngembang, dia tak ada keluarkan haba sangat lah. Dia keluar haba tapi lambat. Yang ni cepat keluar haba. Ha, itu je bezanya. Orang duk kata bearing pin racing, sebenarnya tak ada racing. Material tu, tu je. Ini compression punya kuat ni. Hey, oh. Kuat sangat. Kita pula risau. Dia naik ok. Bila dia turun, tuduh dia ketat. Tu dia. Tu dia. Dia punya gasket tu lebih 0.5. So nak kena trim sikit lah. Piston ring tu dia ketat. Kena gosok sikit-sikit baru boleh. Ha, tengok tu. Compression kokau. Tu dia. Dahsyat. Semoga video ini memberikan manfaat kepada sesiapa yang menonton. Akhir kata, jangan kita takut mengalami kegagalan. Kerana kegagalan itu menjadikan kita manusia yang lebih baik di masa akan datang. Akhir kata, selamat maju jaya. Adios, amigos, muchachos. Assalamualaikum.